Plasma Baru telah dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Profesor Dr. Ida Usman, SSI MSI Tekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Haloleo. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Haloleo kembali membuka penerimaan mahasiswa baru tahun 2024. Pada kesempatan ini, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Haloleo membuka penerimaan pada program studi Matematika, Fisika S1 dan S2, Kimia S1 dan S2, Biologi, Ilmu Komputer, Statistik S1 dan B3, Bioteknologi, Geografi S1 dan S2, Teknik Geofisika, Teknik Geologi, Teknik Pertambangan, dan Oseanografi. Alumni Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Haloleo yang telah lulus kini sudah bekerja dan berkarir di berbagai bidang, antara lain tenaga pendidik pada sejumlah perguruan tinggi dan sekolah-sekolah menengah, instansi pemerintah seperti Dinas Lingkungan Hidup, pemerintah daerah dan sebagainya, sejumlah badan usaha milik negara seperti PT Telkom, PT PLN dan lain-lain, berbagai perusahaan pertambangan dan pengolahan mineral, di perbankan, laboratorium-laboratorium pengujian, dan sebagainya. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Haloleo menyediakan program beasiswa KIP Kuliah dan program-program beasiswa lainnya. Untuk informasi registrasi calon mahasiswa baru, silakan cek di link yang telah disediakan. Mari bersama-sama meraih masa depan yang gemilang. Sinergi FMIPA menggali potensi, meraih prestasi.